Terima kasih pemirsa yang kembali bersama kami dan kita ke informasi seputar emiten. Kita mulai pemirsa dengan PT Linknet TBK. Emiten berkode saham LINK ini membukukan rugi bersih senilai 801,54 miliar rupiah hingga kuartal 3 2024. Angka ini naik 192,52% year on year dibandingkan pada periode yang sama di tahun sebelumnya yang hanya 274,01 miliar rupiah. Kinerja ini membuat rugi per saham dasar LINK melebar menjadi Rp291 per saham. PT Linknet TBK emiten berkode saham LINK membukukan rugi bersih senilai 801,54 miliar rupiah hingga kuartal 3 2024. Angka ini naik 192,52% year on year dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu yang sebesar 274,01 miliar rupiah. Kinerja ini membuat rugi per saham dasar perseroan melebar menjadi Rp291 per saham. Pendapatan usaha perseroan tercatat menurun 14,41% year on year menjadi Rp1,64 triliun dibandingkan triwulan ketiga tahun lalu yang sebesar Rp1,92 triliun. Segmen TV kabel residensial menyumbang pemasukan cukup dominan senilai Rp929,62 miliar, sementara internet broadband menembus Rp586,47 miliar. Setelah dipotong sederet beban, termasuk beban penyusutan hingga biaya langsung lainnya, secara operasional perusahaan merugi Rp1,29 triliun menghitung dari operasi yang dilanjutkan. Neraca keuangan menunjukkan total aset meningkat 21,25% year to date menjadi Rp15,32 triliun. Liabilitas atau utang naik 19,4% year to date menjadi Rp9,93 triliun dengan ekuitas tumbuh 24,82% year to date menjadi Rp5,39 triliun. Posisi kas akhir September melonjak signifikan dari semula Rp236,82 miliar rupiah pada awal 2024 bertambah menjadi Rp2,36 triliun rupiah per September 2024. Tim Liputan IDX Channel.